Polres Labuan Batu beserta jajaran melaksanakan pemberian bantuan sosial dari Kapolri dan Kapolda Sumut kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu yang kurang mampu. Kapolres Labuan Batu AKBP Anhar secara resmi membuka kegiatan pemberian bantuan sosial dengan mengibarkan bendera STAR di depan pintu gerbang Mapolres Labuan Batu. Kegiatan bansos tersebut merupakan bentuk rasa simpati dan empati Kapolri dan Kapolda Sumut kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Labuan Batu untuk berbagi kepada sesama. Bantuan sosial berupa sembako diangkut menggunakan kendaraan roda 4 dan sepeda motor, kemudian dibagikan secara door-to-door ke rumah warga yang kurang mampu. Rizal, penerima bantuan, mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres Labuan Batu atas bantuan yang diberikan. Wakapolres Labuan Batu, Kompol Hermansyah, menyampaikan bahwa Kapolri, Kapolda, dan Kapolres Labuan Batu memberikan bantuan untuk warga Labuan Batu yang kurang mampu sebanyak lebih kurang 150 paket. Terima kasih kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolda dan Pak Kapolres Labuan Batu atas bantuannya. Semoga bermanfaat kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari Polres Labuan Batu dalam rangka menyalurkan bantuan dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumatera Utara ditambah dengan bantuan para Kapolres, kami menyalurkan bantuan sosial yang diberikan oleh Bapak Kapolda dan Kapolri kepada masyarakat. Bantuan dari Pak Kapolda dan Kapolri ada 150, selebihnya dibantu oleh Bapak Kapolres. Kami dari Polres Labuan Batu membagikan ini dengan membentuk tim 24 tim dengan melibatkan para PJU berserta dengan Babin. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampubolon melaporkan.